Hello Bilo, welcome to my guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jakaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya konten ialah kita nak tengok ya, apakah masalah motor ni. Biasanya jam road kalau dia keras macam ni ataupun jam block. Tengok. Keras. So nanti pemain buka, kita tengoklah apa masalah motor ni. Icik sini. Ambil mabih lah icik kau. Bukan, tapi dah buka dah. Tapi still melekat ha, rasanya memang jam road lah ni biasaannya. So nanti kita tengok macam mana. Kita buka, kita kasih data semua. Dah buka. Cik tu tunjuk ha, jam road. Jam road, road lekat, road lekat. Sendi tu. Motor ni spek 65 standard mari. Jadi mungkin road tak tahan kot. Lenda, ni road standard ni. Road standard. Sebabnya motor ni dah bunyi, owner cakap bunyi dah lama. Lepas tu dipakai lagi, pakai lagi. Last-last lekat terus. Ha, lekat tu maknanya inilah. Ini biasanya lekat macam ni disebabkan bearing road lah. Bearing road bermasalah. Bearing dengan pin yang dalam ni. Dalam road ni. So bukan masalah minyak hitam eh, sebab minyak hitam dia banyak. Dia punya minyak hitam banyak. So bukan masalah minyak hitam lah. Kesimpulannya macam tu lah. Kalau upgrade blok, sebaiknya tukarlah road racing terus. Blok megang kok. Tengok dia punya blok. Ni disebabkan oleh road ni. Sebabnya road dia dah pegang, jadi dia menghakislah blok. Sebabnya road dah pegang macam ni, jadi tak ada free play, jadi habislah makan blok. Begitulah. Jadi anggaran kos dalam RM500, RM600 siap tukar road, tukar blok, settle. Begitulah. So kita overhaul, kita pergi tukar road, settle. Kita nak pergi hantar besarkan valve kejap. Ni head size 22-25. Tapi sekarang ni kita nak besarkan size valve. Kita nak besarkan size 23-26. Untuk motor yang ni, untuk motor yang spek 68 Z6 tu. Sebab dia punya head asal, dia spek asal 65, 65-225. So sekarang ni kita upgrade 68 valve yang cun size 23-26 lah. Kalau nak tahu size valve yang cun untuk spek motor, korang boleh cari dekat video aku yang sebelum ni. Aku dah buat cara mengira size valve yang sesuai mengikut spek. So sekarang ni sebabnya kita nak tukar size valve, kita tak tukar head terus. Sebabnya head ni head arata satu. Yang kedua sebab head ni dah porting. Yang ketiga
Sekejap, saya tunjuk muka hit. Yang ketiga ialah sebab kita dah tutup lubang air. Sebabnya motor ni pakai blok bypass. Jadi macam tu lah. Sebabnya kita dah jimat lah kat situ. Bila kita tukar side valve, kita tukar valve saja, kita dah tak payah potting, kita dah tak payah tutup lubang air ni, welding ni, satu kerja dah. Skin balik apa semua, jadi memakan masa. So kita upgrade je size valve tanpa tukar apa-apa lah. Kita upgrade valve sahaja, cuma dia mungkin buat cincin je lah. Yang tu atas kerja, kerja machine shop lah, kita tak reti juga. Nah, head Arata 22-25. Sekarang ni kita masukkan valve 23-26 SEK. Macam tu lah. Okay, yang ni asal dia daripada body S1R. Motor ni motor S1R. Sekarang ni nak tukar kepada V4. V6. Daripada mula-mula motor dia SCV4, lepas tu dia convert kepada S1R. Sekarang ni dia swap dengan orang V6, cover set V6. So ni nak convert ni, convert balik sekali dengan yang engine yang yang tadi tu, dalam video tu, yang road, yang jam road tu. Ni yang motor dia. Asalnya S1R ni, spec buat dengan kita, spec full spec budget. Full spec budget 65mm. Road standard. Mungkin sebab road standard, ataupun mungkin sebab dia punya oil pump ke, sebab oil pump pun standard lagi. Yang ni motor yang V4 convert V1 tu. Kita buat macam owner request nak pakai brake belakang. Dia punya asal pakai drum lah. Drum sekarang ni pakai brake asal. Pakai brake disc. Ni pakai brake disc. So kalau nak pakai brake disc, nak pakai swing arm Y, kena pakai caliper, bracket caliper Y15. Yang ni bracket caliper Y15. Sebabnya kalau bracket caliper yang kalau yang SC punya, lubangnya kecil. Ni yang satu set punya. Kita beli yang satu set. Jadi kena beli dua barang kat sini. Modify disc belakang, rear disc modify untuk LC satu set. Lepas tu kena beli bracket caliper yang Y15 punya. Kalau contoh orang pakai swing arm LC, tak payah beli lah benda ni. Sebabnya dia dah satu set complete. Sebabnya dia pakai, sekarang ni pakai swing arm Y15. So kita belilah bracket untuk Y15. Blazer dia dekat lubang ni je. Ni lubang kecil. Yang Y15 lubang besar. Lepas tu lagi satu, tak ada apa lah, tu je lah. Nantikanlah, nanti dia siap macam mana. Masih dalam proses, banyak kerja kena buat. Slow-slow. Yang penting pasti jadi punya. 6-3 Z4. Yeah. Let's go. Nanti kita test highway, tengok berapa GPS motor ni. Okay guys, rasanya setakat ni je video untuk hari ni. Terima kasih semua yang menonton video pada hari ni. Jumpa lagi lah kita di video yang seterusnya ya. Kami daripada RC Motorwork ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri.
Zain dan Batin. Okay, kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.